Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tempe. Ini tunggu dulu teman-teman, tomat dan nah ini teman-teman hasilnya seperti ini. Enak kan teman-teman ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya dimanapun berada. Nah, di vlog hari ini saya mau nge-vlog pisang teman-teman. Nah, ini pisangnya. Ini namanya pisang ketip ya teman-teman. Nah, ini diokep dulu biar jadi matang teman-teman. Nah, sebelum dilanjut videonya, jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya di video ini ya teman-teman, dan juga komennya ya. Nah, mari kita simak selanjutnya. Nah, ini ada apa namanya nih teman-teman? Karpet, teman-teman. Nah, ini harganya 1.500 dan ini tempatnya teman-teman. Sebentar ini dibuka baru dimasukkan sini, taruh di dalamnya, pisangnya dimasukkan. Nah, ini teman-teman ya, gini caranya. Nah, ini dibuka dulu. Nah, ini teman-teman dapat 3 potong karpet. Sebentar ini dimasukkan di dalam dus. Setelah itu baru pisangnya di atas teman-teman, baru diisi air, ditutup teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita simak videonya ya. Nah, ini teman-teman pisangnya sekarang dimasukkan di dalam kardus. Nah, di kardusnya ini sudah ada karpetnya ya teman-teman. Itu dimasukkan satu persatu. Nah, itu karpetnya di dalam teman-teman, kelihatan enggak? Ya. Ini pisangnya dimasukkan satu persatu teman-teman. Buatnya di tengah lemari ini tuh. Pun nganti ini sehingga ini pisang goreng apa masih selem pak kering dah. Nah, ini namanya pisang ketip ya, ini nanti sudah matang kayak pisang goreng atau dikukus teman-teman. Kolak Nah, teman-teman, ini pisangnya sudah masuk semua, ya. Nah, lihat kan, teman-teman? Sudah masuk semuanya itu ya. Nah, itu dia, teman-teman, karbitnya ada di dalamnya. Sudah. Nah, kelihatan enggak, teman-teman? Itu karbitnya di dalam. Sekarang mau diisi air dulu, teman-teman. Nah, itu, teman-teman. Jadinya keluar asap dia karbitnya teman-teman kalau diisi air. Nah, setelah itu mau diisi kertas lagi teman-teman biar pisangnya matangnya biar bagus teman-teman, asapnya itu biar gak keluar ya. Nah, itu bawa karbitnya keras lagi teman-teman, diisi tambahan kertas. Ini kalau tidak salah 2 hari atau 3 hari pisangnya udah matang teman-teman. Banyak kertasnya diisi, sekarang ditutup lagi. Nah, ini tutupnya pakai ini teman-teman, lakban ya, biar ada anginnya biar ada keluar, biar rapat teman-teman. Saya pakai ini. Sekarang ini ditutup. Nah, ini setiap ujungnya ditutup teman-teman. Matangnya biar bagus, kuningnya biar enak kelihatannya.
semuanya sudah tertutup rapat. Saya pakai ini, pakai lakban ini teman-teman, semuanya sudah ditutup dengan rapatnya. Nah, 3 hari atau 2 hari, ya paling lama 3 hari dah teman-teman. Ini dibuka langsung yor mateng teman-teman, rasanya enak manis teman-teman. Cukup sekian dulu vlog saya hari ini. Jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya di video ini, dan juga komennya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.